Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel utama Asep Bonsai. Untuk teman-teman semua dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu, tetap semangat, tetap berkarya, dan tetap berpikir positif. Kali ini saya akan melakukan sortir bahan bonsai loa. Nah, kita akan lakukan sedikit penyortiran untuk cabang. Ini kimeng. Nah, di sini ada loa. Nah, ini teman-teman, kita akan sortir beberapa cabang agar lebih kelihatan untuk arah selanjutnya. Oke, kita saksikan sama-sama. Akan sortir di bagian atas dulu, kita kurangi. Ini saya biarkan, nanti ada mata tunas di pangkalnya ini. Yang kita harapkan nanti untuk pecahannya di sekitar sini. Ini karena terlalu panjang untuk jarak ruasnya, atau saya pendekkan itu mendapatkan titik tumbuh yang baru. Ini juga. Nah, nanti rencananya untuk asnya saya akan pakai cabang yang kecil ini. Nah, ini untuk penerusnya nanti. Sangklap deh. Sementara yang ini dibiarkan dulu, biar lebih besar sedikit, baru potong pendek. Oke. Nah, ini dari sini. Cabang ini dibuang saja karena posisinya, teman-teman, ini sudah di bawah naungan ini, jadi kurang terlihat percuma. Oke, ini jadikan tambah kelihatan.
biar ngepen bentuknya. Mantap. Gaji bahkan lagi lah ulur doang ini yang dimangan. Sekian dulu kegiatan kita hari ini, sortir bahan bonsai loa. Dan tadi di sini kita sedikit pahat untuk membentuk agar penerus untuk kemahkotanya ini mengalami pengerucutan atau bisa ngepen. Dan selanjutnya kita biarkan ngelos kembali karena porsinya belum cukup ideal. Oke, sekian dulu. Tetap semangat, tetap berkarya, dan tetap berpikir positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.